tambak lorok, banjir-banjir terus. Niki apa, Bu? Niku napa niku? Dibantu kali pemerintah. Oh. Sampai tekan kono. Iya. Potong sampah kuwi lho, mencela. Sing dulu berarti isinya warung ya? Ya, warung. Ini rumah juga ini. Rumah ini udah disingkirin semua. Jam 8 sudah mulai datang. Jam 8. Malam. Ya. Jam 20. Itu sudah mulai datang. Sampai jam berapa ya, Pak? Itu sampai jam 1. Nanti ada apa, ada kayak orang kerja ya, ada istirahatnya sebentar. Nanti pagi ajar sekitar jam 2 atau jam berapa udah mulai lagi. Dari ketinggian variasi dari air normal itu mencapai 1,5 meter ya. 1,5 meter. 2 meter. Iya. Ini kan air normal segini. Kalau gelombang besar itu naik sampai sini. Keamanan warga itu pasti ya, kalau malam enggak bisa tidur. Ya enggak bisa tidur karena suara air aja sudah buru kayak gitu. Wah, gitu memang ya. Was-was lah. Mungkin ada semacam ini, Pak, sebagai langkah apa ya? Langkah antisipasi atau anu mungkin ada yang jaga atau apa gitu. Iya. Cara kebetulan saya sendiri yang enggak pernah tidur ya. Ya, selalu kesana kemari. Memantau, Pak, ya. Ya, memantau. Nanti kalau toh seandainya ada yang ketiduran pas di waktu ada itu saya baru gitu. Ya, untuk menjaga-jaga aja. Kalau di pesisir ini, Pak, yang di khusus wilayah sini, kampung ini ada berapa kakak, Pak, atau dan jiwa? Ya? Kalau di sini di pesis di khusus lokasi ini, sembilan rumah, sama di sini tuh ada 5 rumah. Tiga, kan 14. 14 rumah. Cuman itu dampaknya di itu, karena ini kan langsung tatapan langsung sama gelombang. Langsung gelombang. Bawah-bawah ini. Apa belakang-belakang? Belakang ini, Pak, yang 14 ya, rumah itu, Pak, ya. Rumah. Oh. Membantu. Gimana caranya supaya ini tanggul apa? Talut itu bisa ditanggulangi agar supaya warga nelayan di sini semuanya ya, seperti rencananya kalau oh ini, Bu. Iya, ini yang di belakang sudah diganti, yang ini kan belum ganti. Ya sebetulnya ya takut. Karena sudah rumahnya di sini, bagaimana lagi? Sudah. Kalau malam nggak bisa tidur, hidup sama anaknya yang kecil toh berdua. Berdua, Bu? Iya, sama anak yang kecil, kan janda, nggak ada siapa-siapa. Anak kecil, itu belakang ada rubuh semua ini. Ibu masa mau cari utang buat betulin, terus jualan kayak es kayak gini modal habis. Buat betulin pager-pager SP. Dia punya utang banyak ini sampai habis jualan, nggak bisa pulaan buat beli SP kemarin 5. Beli bambu, beli segala macam sampai punya utang. Modal es umurnya berapa? Das berapa kan habis. Buat betulin terus enggak pernah sama sekali dapat bantuan, enggak pernah. Saya itu. Jam 9 sampai jam 1. Itu gelombangnya tinggi banget. Iya, besar sampai saya jalan sana, jalan sini sama anaknya sama tak gendong anak sama merantau. Takut mau ngungsi di mana saat itu. Tapi sempat ngungsi, Bu. Ya paling mundur-mandir udah mulai teriak-teriak gitu tiap malam gitu.
Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.